Halo semua, nah kali ini saya ada tutorialnya gimana cara membuat foto produk kamu jadi semakin bagus ya. Ini penting banget kalau kamu mau jualan baik di marketplace maupun di Instagram. Tips yang pertama, gunakan latar putih. Ini contohnya kita mau foto tip X, kita pakai aja kertas HVS. Ini contoh hasil foto menggunakan kertas HVS. Untuk editnya, kita pakai aplikasi Snapseed. Ini ada di Play Store. Nanti saya sertakan link untuk downloadnya. Nah, yang pertama itu setelah masuk di aplikasi Snapseed, gambarnya ini kita crop dulu. Terus kemudian kita pilih crop. Kita bisa pilih mau ukuran berapa. Kalau Instagram biasanya pilih yang square. Kita crop supaya gambarnya agak zoom dan menunjukkan dari gambarnya itu sendiri. Kemudian kita pilih detail, kita atur untuk struktur dan sharpening-nya. Biasanya struktur saya turunin, sharpening saya naikin. Kemudian kita lanjut dari tones, kita naikkan ke brightness dan kita atur highlight untuk ambience-nya. Kemudian dari untuk brightness-nya ini kita coba atur semua untuk mendapatkan perpaduan warna yang bagus, yang terang, yang menarik. Jadi hanya 3 tools tadi, tools untuk sharpness, crop, sama yang di brightness ini, tools image. Udah, kemudian kita tinggal tambahkan, misalkan kita membuat watermark, contohnya add affinity wall sticker, kita tambahkan di samping. Oke, ini cepat banget dan bisa membuat hasil fotonya jadi keren. Sekian dulu ya, jangan lupa di subscribe dan like. Terima kasih.